Dan nanti untuk sobat bediler mungkin yang berminat, untuk harganya saya kasih tahu sekalian, untuk harga full setnya ini sekisaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat bediler. Oke, kali ini ada pengumuman penting banget, yaitu pengumuman sayembara GSA Support Indonesia. Dan ini keuntungan buat sobat bediler yang sudah membeli senapan di GSA Support Indonesia. Berarti ini dikhususkan buat senapan yang dibeli di GSA Support Indonesia. Itu nanti akan mengirimkan foto dan video berburu biawak dan babi hutan dengan senapan angin GSA Support Indonesia. Dan nanti untuk syaratnya itu ketentuannya bisa simak di sosial media GSA Support Indonesia. Dan nanti juga bisa hubungi ke nomor CRM kami untuk persyaratan lomba tersebut. Oke sobat bediler, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dan sobat bediler, saya sarankan yuk ikuti lomba sayembara GSA Support Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras sobat bediler. Berjumpa lagi dengan saya Erto GMD channel GSA Support Indonesia, jagonya senapan angin. Halo sobat bediler, gimana kabarnya? Semoga kabar sobat bediler baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Dan semoga sobat bediler selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan diberikan semangat untuk bekerja dan berburu pastinya, amin. Oke, kali ini saya akan membahas soal harga dan kelebihan sedikit. Kita spill sedikit tentang senapan PCP Senopati ya sobat bediler. Ini PCP semi gejluk atau gejluk semi PCP Senopati. Dan apa itu nanti, untuk harganya berapa, dan untuk kelebihannya apa, tonton terus video ini dan jangan skip video ini biar sobat bediler tahu untuk harga dan kelebihan dari senapan gejluk Senopati ini. Dan sebelumnya jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe di channel GSA Support Indonesia biar sobat bediler nggak ketinggalan informasi tentang senapan angin di channel GSA Support Indonesia. Oke sobat bediler, kita langsung bahas atau kita spill untuk kelebihan dari senapan gejluk semi PCP Senopati ini. Untuk visirnya sudah ready sobat bediler, di belakang sama depan. Visirnya paten. Untuk apa itu, ketebalan visir ini kecil ya sobat bediler. Ini enggak ganggu saat kita gunakan teleskop, maksudnya teleskopan di sini, di chamber sini. Kalau visirnya terlalu besar nanti kan takutnya kan ganggu teleskopnya saat dipasang, atau bisa menutupi lah. Kalau ini enggak, ini aman banget. Meskipun visirnya paten enggak bisa dilepas, tapi saat dipasang teleskop sudah bisa atau ready banget. Dan senapan ini grendelnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 sobat bediler, 4 grendel, cukup banyak ya. Nanti sobat bediler mengaturnya untuk small game, big game sampai medium game sampai big game, itu di jumlah grendel, karena ini enggak ada setelan powernya, mohon maaf. Dan untuk gejluk di sini, di depan sini, ini yang bawah ini si sobat bediler memompa dengan sistem mengejluk yang bawah. Kalau yang atasnya, ini kan ada 2 tabung, yang atasnya ini dengan sistem PCP. Ini berarti ada 2 sistem. Dipermudah sobat bediler biar sawah sobat bediler capek aras-arasin gejluk, nanti bisa dipompa pakai kompresor untuk senapannya, kan cepat. Kan sudah ada di nih untuk tabungnya yang pakai apa itu, pompa kompresor. Dan kalau masih semangat nih wes, di tengah alas masih semangat, nanti bisa digejluk nggak manual. Berarti nggak perlu takut untuk habisan angin kalau menggunakan senapan ini, karena sudah ada 2 sistem pengisian angin, gejluk sama PCP. Dan untuk beratnya sih lumayan ya, nggak terlalu berat, meskipun bentuknya kayak besar, tapi ini nggak terlalu berat sobat bediler. Beneran, ini untuk berburu menyisir juga ready, untuk berburu menyanggong pun juga bisa, terserah sobat bediler sukanya yang mana. Dan untuk akurasinya juga cukup bagus, powernya apalagi, power gejluk ini sudah untuk big game tuh wah keren banget, sudah bisa. Dan nanti untuk sobat bediler mungkin yang berminat, untuk harganya saya kasih tahu sekalian, untuk harga full setnya ini sekisaran 2.100.000 kurang lebihnya
harganya segitu. Nanti sobat bediler bisa chat ke CS kami untuk memastikan harganya berapa itu harga full set. Full set itu sudah dapat seperti teleskop. Ini teleskop untuk dipasang di sini, ini sudah dapat, habis itu peredam, habis itu mimis test, habis itu STKS. Kalau sobat bediler membeli dengan senapan saja dan bonusnya, itu tidak dapat teleskop, yang lainnya dapat. Dan nanti untuk sobat bediler yang bingung nih untuk cara membelinya gimana, Soma tanya dulu Jul, tanya dulu boleh enggak? Nah, itu jawabannya boleh banget. Nanti sobat bediler bisa chat ke CS kami, nomor handphonenya sudah dicantumkan di video ini, dan nanti bisa chat telepon atau video call untuk ditunjukkan produknya. Dan seumpama sobat bediler belum tahu cara pembayaran, saya kasih tahu juga. Untuk cara pembayarannya di GSA Sport Indonesia cukup mudah banget. Tinggal transfer lunas yang pertama, transfer lunasnya kemana? Ke nomor rekening perusahaan kami, yaitu UD Sukses Mulai Aja ya. Selain nomor rekening tersebut itu hoax atau penipuan. Dan sobat bediler juga akan dipermudah untuk bertransaksi dengan transfer lunas. Tinggal transfer lunas yang mengirim barang sesuai pesanan, dan untuk biaya ongkirnya lebih murah daripada yang COD. Dan untuk yang COD bisa, tapi belum di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Oke, itu tadi untuk pembahasan apa itu kelebihan sedikit ya, atau bisa kita katakan spek sedikit dari senapan PJP semi gejluk semi PJP Senopati. Dan untuk harganya sekitar 2.100.000 untuk harga full setnya. Mungkin nanti sobat bediler berminat tanya dulu juga boleh, silahkan. Dan bila ada kata-kata nih yang kurang berkenan dari saya atau GM, saya mohon maaf sobat bediler, karena saya juga manusia. Dan sebelumnya juga jangan lupa untuk like, share dan subscribe juga di channel GSA Sport Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.